Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Khalil Thaquf, Khatib Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, menyampaikan selamat Idul Fitri kepada seluruh umat Islam. Tentu bahwa ini adalah saatnya kita semua bermaaf-maafan dan menghalalkan kesalahan-kesalahan satu sama lain. Tapi lebih dari itu, marilah kita berdoa semoga karomah dari Idul Fitri ini menaungi kita semua dan menebarkan barokah suasana yang menyembuhkan luka-luka apapun. Sekali lagi, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.